Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Video kali ini kita akan membahas atau mereview tentang sein fender opsional untuk kita pasangkan di fender kijang kotak kita atau kijang grand. Jadi kali ini saya ingin mengenalkan sebuah lampu LED, dan ini punya dua fungsi ya, yaitu adalah untuk lampu sein yang kuning ini yang tengah, kemudian yang sampingnya itu ada ambient, lampu ambient untuk warnanya macam-macam. Ini warna merah ya, ya banyak di pasaran itu. Kalau dari pabrikan setahu saya hanya ada tiga warna untuk ambientnya, ada yang warna merah, biru, dan putih. Sedangkan untuk sein-nya mengalir, ini warna kuning semua atau menyesuaikan dengan standar pabrikan untuk lampu sein, yaitu turn signal itu warna kuning. Jadi teman-teman, ini ingin saya pasangkan untuk sein fender di mobil kijang kita. Nah, ukurannya yang compact seperti ini itu pas sekali untuk kita aplikasikan di mobil kita. Jadi sebagai perbandingan ya, mungkin teman-teman mengira bahwa ini opsional dari sein motor. Tapi kalau kita lihat dari dimensi bentuknya, ini memang diciptakan secara universal, bebas mau dipasang di mana, karena inputnya memang 12 volt, intinya untuk mobil bisa. Jadi sebagai perbandingan, ini cukup besar kalau untuk ukuran sein motor, karena ukurannya sama korek hampir sama. Ini kebetulan saya nggak pakai penggaris ya, panjangnya segini kurang lebih ya sekitar 15-an senti lah untuk panjangnya, dan lebarnya mungkin sekitar 5 senti, dan untuk ketebalannya berapa ya, sekitar 5 senti juga, tuh hampir identik. Jadi ini nanti kita akan pasangkan ke fender kijang kita dengan mengandalkan input 3 kabel, yaitu untuk sein warna kuning, kemudian yang merah ini untuk lampu kota atau terserah mau dikonekkan dengan lampu apa. Yang paling strategis adalah lampu kota ya, kemudian yang hitam tentu saja ground. Semudah itu teman-teman mengaplikasikannya. Yang jadi tantangan itu adalah ketika kita masang di fendernya. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut. Oh ya, teman-teman, kalau yang ingin mendapatkan barang ini bisa beli di tempat saya. Satu pasang harganya Rp120.000. Warnanya ada merah, biru, dan putih. Untuk Rp120.000 itu sudah sepasang dan dapat baut pengaitnya seperti ini. Oke, kita akan coba untuk review di mobilnya langsung ya. Nanti ilustrasinya bagaimana, dan mungkin kalau videonya nanti agak kepanjangan, saya akan bikin part 2 untuk pemasangannya. Nah, kita langsung saja ke mobilnya. Ya teman-teman, jadi kita langsung ke mobilnya. Kita ketahui bersama bahwa untuk modifikasi kijang itu yang kebanyakan itu pada pasang lampu lagi di bagian fender. Nah, pipi ini orang nyebutnya fender ya. Jadi sekalipun dari pabrikan itu untuk bagian samping sennya udah dikasih pada bagian samping signal ini, tapi kan namanya orang modifikasi bebas. Nah, kebanyakan pada pasang di bagian sini. Tuh, pada bagian ini, bagian samping. Nah, tentunya kita harus merusak bagian ini, yaitu dengan mengebor atau melubangi. Nah, kebanyakan yang sudah orang aplikasikan itu, kalau yang bolam biasa itu pakai punyanya Honda Mobilio, bisa pakai BMW NM3 juga bisa, pakai punya Honda Cielo juga bisa, pakai punya EPV juga bisa, yang ibaratnya kebanyakan yang dari OEM pabrikannya sudah didesain di sini. Nah, ini dengan ukuran tadi yang sebesar korek, ini pas banget kalau kita pasangkan di sini. Dengan nanti instalasinya cukup dibautkan, dan di sini kan
Sudah terlihat ya, ini ada mur paten di sini, ada mur patennya di sini. Jadi kita tinggal nanti mau nggak mau melubangi pada bagian fender sini. Nah, yang jadi PR ini itu ketutup, ini nggak tembus tangan ya untuk ke atasnya. Jadi kita mau nggak mau harus buka kap, lepas ini semua. Bautnya ada pada bagian kap sini. Kemudian nanti kita nyopot lampu, nyopot bumper samping ini, apa untuk spoiler samping, kemudian fender ini, kemudian nanti ada baut pengaitnya juga untuk fender. Nih, ini bukan baut engsel ya, ini baut fender satu. Kemudian ada yang pada bagian bawah, bawah juga ada, itu untuk pengait spakbor atau fender plastiknya ini. Jadi agak ribet ya, karena memang desainnya untuk fender punya Kijang itu harus ada beberapa baut yang masuk ke situ. Oke, coba kita akan kerjakan. Nanti kalau videonya kepanjangan akan kita bikin di part 2. Nah, sekali ini kita konsen ke lampunya ini dulu. Kita akan coba untuk cek dengan input aki nanti nyalanya seperti apa. Oke, jadi teman-teman, kalau kita membeli ini kita sudah mendapatkan opsional bawaan pabriknya, defaultnya itu kabel ukuran setengah meter. Jadi kita nanti sesuaikan aja, kalau kurang panjang dari fender situ ke, kita kan ambil sumber arusnya dari sini. Kalau kabelnya kurang panjang kita sambung aja. Nah, kita akan coba lihat hidupnya ini gimana toh kalau kita dapatkan aki 12 volt. Nah, ini berhubung karena saya mediokannya sendiri, ini mohon maaf kalau videonya agak goyang-goyang. Saya akan mengaplikasikannya, mengilustrasikan. Oke, jangan sampai kebalik. Untuk input negatifnya tentu warna hitam, dan untuk merahnya, nah tuh, ini mungkin karena masih siang jadi agak kurang kontras ya warnanya, tapi ini udah sangat cerah banget kok, udah cerah, bisa kelihatan lah kayak pada bus malam itu loh. Dia modelnya ambient atau lampunya itu nggak kelihatan dia karena ada reflektor susunya. Nah, kemudian untuk seinnya, nah dia menjalar seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita pasangkan di fender kita. Oh, tentu sangat bagus sekali dan sudah sangat kekinian ya, kayak bus malam. Oke, jadi nanti kita bor dulu, kita lepas baut-baut ini. Nih ada baut ukuran 12, ini ada 4 biji. Terus kita nanti akan melakukan pengeboran dengan ukuran yang disesuaikan. Oke, jadi kita akan lepas dulu fendernya, dan kita akan langsung nanti kalau udah terlepas kita bor dan kita tinggal pasang itu dan nanti instalasi kabel. Oke. Nah, kalau bautnya udah kecopot, ini kan udah kecopot, ini baut ukuran 10. Terus ini ada baut obeng 1, di sini ada 1, baut 10 juga. Terus yang di engsel atas ini tadi baut 12, 1. Nah, kita aslinya nggak usah perlu nyopot fender ini, nggak perlu lepas sampai bawah karena akan sangat ribet. Di sana masih ada baut, dan di fendernya spakbor ini masih ada baut, dan harus nyopot bumper. Ternyata setelah saya otak-atik, ini bisa kok kita apa dengan ini, kan kita cuma biar tangannya kita bisa apa ngencengin murnya dari dalam sini.
Nah, nanti kita pakai obeng yang pendek. Otomatis yang penting nanti udah bisa ngancing lampunya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengeboran pada bagian sini. Kita kasih ukur dulu dengan ukuran baut. Ukuran baut ininya panjangnya, kemudian nanti kita lakukan pengeboran di sini. Mau nggak mau memang harus merusak, tapi resikonya nggak begitu besar karena kalau mau kita balik standar lagi cukup besok ditutup dengan dempul sudah selesai. Oke, kita lakukan pengerjaan. Ya, nah ini kan kurang lebih sudah seperti ini. Nah, dari samping juga nggak begitu besar. Nah, ini kita sebelum dibaut kita sambung dulu kabelnya, kan kabelnya kurang panjang kalau sampai depan. Nah, kita sambung dulu, terus kemudian kita nanti tentukan arah aliran seinnya. Ini mau dari belakang ke depan atau depan ke belakang sesuai selera masing-masing, tapi kalau saya inginnya dari depan ke belakang biar selaras sama arah angin. Ya, ini cuma berhubungan dengan estetika aja, setiap orang punya selera beda-beda. Terus ini ambiennya, ini nanti saya mau ikutkan modul biar nanti ketika senya hidup lampu merahnya mati, jadi nggak hidup terus gitu teman-teman. Caranya dapatkan plus yang dari modul yang saya buat lampu dua fungsi itu. Oke, kita sambung dulu kabelnya karena memang kurang panjang, diukur dikira-kira. Oke, kita udah selesai melakukan pembautan. Wah, udah kenceng banget, nggak bakalan lepas ini. Nah, kabelnya kita masukkan ke kap mesin biar rapi, jangan lewat dalam fender sini soalnya nanti rawan gantung ya, karena nggak ada tahanannya. Kalau masuk lewat engsel sini keluar, nah kita selipkan masuk ke sini. Nah, kita dapatkan ini untuk input ground sein dan lampu kotanya. Kalau teman-teman nggak ada modulnya langsung dapetin ini juga bisa. Nah, ini berhubung saya ini pakai modul, saya ambilkan kotanya pakai modul biar nanti flip flop di sana. Tuh teman-teman, kita lakukan pemasangan selanjutnya. Ini kita sudah selesai instalasi, sudah kita baut semua kembali, sudah kepasang sampai sudah gelap. Kita hidupkan ke lampu kota, coba nanti kita sein juga. Nah, lampu kotanya seperti ini, enggak terlalu terang juga. Kalau terlalu terang malah norak ya. Jadi kayak gini. Terus ketika kita sein dia akan mati karena saya pakai modul. Nah, merahnya mati. Nah, masalahnya berhubung semua lampu sein depan belakang saya itu pakai LED, maka beban dari flasher itu nggak bisa membuat running seinnya itu sampai belakang.
Nah, ini akan saya atasi besok dengan menambahkan kapasitor yang masuk ke ini. Jadi nanti dia menambahkan beban sein sehingga nanti bisa menjalar sampai pojok sini. Nah, ini kan cuma sampai tengah-tengah karena periodik dari seinnya itu nggak bisa lama. Nah, ini bisa kita atasi sangat mudah sekali. Yang penting udah selesai, tinggal kita nanti instalasi yang satunya. Oke, kita matikan seinnya yang merahnya hidup. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekian teman-teman, bagi yang butuh bisa pengen bisa beli di tempat saya. Warnanya ada merah, biru, dan putih, dan instalasinya sangat mudah sekali. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.